Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita memainkan Super Mario Bros yang pertama ya. Jadi gue dapet instalan dari apa buat Androidnya itu seperti ini gitu loh. Gue tadinya sih pengennya yang kayak Super Mario 3 atau nggak Super Mario 2 gitu kontrolnya. Cuma ternyata gue dapetnya yang kayak begini, ya udah kita main yang ini aja. Kita start aja, dan ini nggak ada save load, nggak ada save load sama sekali. Wah, suaranya agak-agak ini nih. Agak-agak gresek-gresek nih. Oke. Gua sih Super Mario yang pertama ini agak-agak lumayan bisa lah dibanding yang kemarin ketiga, karena yang ketiga itu susah banget ya kalau gak ada Seven. Tapi gua nggak tahu nih bakal gua mainin full atau kalau misal apa enggak gitu loh. Kalau misalnya full gameplay berarti gua hapus maininnya lebih dari gua enggak tahu berapa jam, sekitar 2 jam mungkin, gua enggak tahu. Tapi gila sih kalau 2 jam. Oke, okay. Gua gak mau nyari masalah, jadi gua ngambil bunganya aja. Aduh, susah banget kontrolnya, serius. Oke, okay. Oke. Okay. Ada rahasia, nggak salah di mana? Ya? Gua lupa. Di sini, coba. Oh ya, benar. Ada rahasia. Mohon maaf kalau ada suara geledek karena lagi hujan di rumah gua. Oh. Oke, sip. Wuhuu. Ayo. Aduh. Ah, mampus kau, mampus. Oke, sip. Ternyata main dengan itu lebih gampang gitu. Pakai jimbot biasa lebih gampang. Bodoh. 400. Aduh. Oke, okay, world 1-2. Gue udah pernah nyampe lawan Bowser sih. Raja pertamanya itu Bowser kalau di ini, tapi gue gak tau ya, kemarin itu Bowser bukannya yang di versi apa Mario Bros 3-nya gitu loh. Karena sama sih, dia kura-kura, terus yang belakangnya itu apa bukan belakangnya, cangkangnya itu ada duri-durinya, itu sama. Gue gak tau sampai dunia berapa sih kok Mario ini. Gue dulu main kecil, masih kecil banget sih ya. Mungkin TK, mungkin sebelum TK main ini. TK tuh gak salah gue tahun 98 apa 97, gue lupa. Allah. Ini suaranya pending ya? Atau enggak, emang gini suaranya gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Sebenarnya tadi di dunia satu itu ada jalan lewat terowongan, cuma gue nggak mau ngambil instan karena lebih seru lewat atas kalau menurut gue, lebih ada tantangannya ya, walaupun nanti jadi susah gitu loh. Oke. Okay. Allah, susah banget. Oke. Okay. Sip. Ini bakal ada jamur. Kemana nih, kiri kanan, kadang-kadang gue gak tau deh arah hidupnya kemana nih jamur gitu loh. Oke, sip. Bodoh banget, serius deh. Oke. Ini gak usah gue ambil, susah tadi. Oke. Nah ini siap-siap. Ini gambar kecil banget, serius, di HP gue kecil banget. Aduh, masih ada satu. Up, ampun, mati loh. Dah, cukup, 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 cukup. Tiga saat nyawa gue loh, sedih. Gue pengen nyelesain sampai Raja 1 deh. Kalau misalnya nggak nyampe full gameplay, mungkin sampai Raja 1 aja untuk review ya. Sampai lawan Bowser. Kan dulu gue pernah bikin review juga ngomongin tentang Super Mario. Oke, sip. Ayo, sini lo. Sip. Tadi kenapa cuma satu yang keluar? Para manusia budukan itu. Aduh.
Oke. Ini yang gue benci nih. Sini loh. Oke. Udah ngeri gue serius. Bodoh. Oke, diem situ loh semua. Hup. Mati. Oke. Susah banget ini, sumpah kontrolnya susah banget. Oke. What? Oke. Why so hard, man? Why? Susah banget buat larinya. Oh, oke, 800. Aduh, mending di Gymbot deh, Gymbot merah yang pernah gua bikin review juga gitu loh. Ini yang mana ya, gua lupa. Oh, ini ya. Gua enggak salam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siap Yasinin. Ah. Oke deh, nanti gua balik lagi. Jadi gua skip aja. Oke, gua balik lagi. Dan ini gua di area 3 strip 1. Mati. Aduh, berat pakai ini, pakai badan gede. Oke, pakai badan kecil aja dulu. Gua tuh bisa nyampe Bowser atau enggak? Kok susah banget. Nyawa gua tinggal satu lagi. Tuh. Tadi kenapa begitu susah gitu loh? Suram nih game lama-lama. Waduh. Waduh. Rusak suaranya. Tatatatatatatatak. Kayak pecah suaranya gini. Sebentar. Ada apa ini suara gitu? Nggak tahu di kalian kedengaran gimana, kalau di gua ini banget. Pecah suaranya. Oke. Oh my god. That's so intense. Oke deh, gue MSMC dulu aja. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Tadinya gue mau nyampe Bowser, ternyata gue gak mampu sih. Dengan kontrolnya seperti ini sulit banget, serius. Kalau misalkan yang di Gymbot, gue masih mungkin bisa gitu loh. Karena gue juga dulu waktu itu pernah bikin review sampai si Bowser, tapi ini gak bisa. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.